Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah paham. Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen, dan share video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini. Thank you, selamat menonton. Romantik betul pasangan dua sejoli Jananik dan Dini Sazman ketika menjalani penggambaran program romantika di India. Pelbagai aktiviti dilakukan sebagai pasangan suami istri sepanjang berada di Delhi, Kashmir dan Agra sehingga membuatkan ramai meluapkan rasa cemburu melihat kemesraan mereka. Menerusi perkongsian video di TikTok, Jana atau Nurul Jana Munar, netizen terhibur melihat gelagat Dini yang dilihat coba menjaga hati istrinya ketika dia menarik aktris itu dengan papan luncur. Mana tidaknya, Dini seakan tidak larat menarik Jana yang duduk dalam sebuah bekas berwarna kuning, namun demi menjaga hati istri tersayang dia memberi alasan tapak kasut licin membuatkan dia tidak mampu bergerak pantas. "Baby, kenapa perlahan sangat? Saya berat ke? Kalau awak kata saya gemuk, tak nak kawan awak lagi," kata Jana. "Sayang, selipar saya licin, bukan berat," ujar Dini pula. Malah Dini juga tergolek jatuh semasa cuba menarik Jana di atas salji sehingga membuatkan aktris kelihatan bimbang dengan keadaan suaminya itu. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen tumpang bahagia melihat cara Dini melayani istrinya. Mereka juga menganggap Dini seorang suami yang baik karena sentiasa ingin menjaga hati Jana. Suami dia pandai layan dia, macam putri sangat Dini layan Jana. "Dini sahaja pandai kawal mood Jana, mana-mana perempuan suka dapat layanan macam ni. Dia orang yang gembira, aku pula tersenyum-senyum. Sayang betul Dini dekat Jana ya," antara komen netizen. Sekian info, terima kasih.